lagi duduk di pinggir itu taman, mobil saya lagi ngantri ngetem. Tiba-tiba ada mobil besar lewat, terus rantingnya ke sudut itu yang atas itu. Oh, jadi bagian atasnya kena, kena ranting. Kena, jadi roboh semua. Kena timpa mobil dua angkot saya sama teman saya. Dua angkot sama ini satu, berarti tiga mobil yang kena. Iya. Ada yang korban nggak, Kang Dedal? Alhamdulillah, saya lagi di luar. Kalau yang teman saya mah lagi di dalam. Gitu. Ya. Tapi tidak ada korban luka-luka atau apa? Alhamdulillah. Ini terjadi pohon tumbang di antara kamar ini. Dan kami melakukan rekayasa arus lalu lintas. Sehingga arus lalu lintas yang dilakukan di jalan tidak adanya dua arah. Tadi ada mobil kontainer dan dua mobil angkot. Alhamdulillah kendaraan tersebut tidak begitu parah. Ya. Tidak ada korban, kemanan? Tidak ada. Iya. Kejadian sekitar berapa, Pak? Tadi kejadian sekitar pukul 8.15. Kronologis kita mendapatkan informasi dari salah satu warga ada jadi pohon tumbang yang menimpa tiga buah kendaraan, satu buah truk dan satu buah dua buah angkot. Dan salah satu. Kemudian tadi mendapat laporan sekitar jam 8. Untuk kronologis kita tidak mengetahui dikarenakan masih pagi dan cuaca pun masih baik. Ya, jadi ini yang tumbang pohon apa, Kang? Apa karena usianya udah lapuk atau bagaimana, Kang? Kemungkinan usia ini sudah lapuk. Dikarenakan masyarakat di sini juga udah banyak yang mewanti-wanti pengen ditebang. Dikarenakan usia pohon ini lebih dari 20 tahun. Ya. Kronologis yang sebenarnya apakah ini emang tertarik oleh mobil atau emang udah lapuk langsung menimpa mobil, Kang? Kemungkinan ini dikarenakan tertimpa menimpa ke mobil. Jadi tumbang. Tumbang.